Halo teman-teman, baik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita lanjut time attack yang terakhir, stage ke-7. Cetak 3 gol dengan 3 tipe shoot yang berbeda. High flying, low flying, sama ground shoot. Cuman bedanya ini satu pemain ya. Latin America player, physical plus 200%. Terus plus physical 200% lagi untuk Diaz SDF. Terus Diaz Club yang baru sama Rio Mahino yang klub ya. Jadi disarankan pakai pemain Latin Amerika. Kalau bisa plus 200 lagi tadi untuk Diaz sama Hino ya. Ini di siapa namanya, Hino sama Diaz. Formasi 5-1-2-2. Oke, kalau teman-teman nggak punya yang lain, mungkin bisa pakai Roberto, Pascal, Santana, terus ada Victorino, Natureza, Rivaldo, Saviola, satu lagi mungkin Rivaul. Ya, mungkin kalau nggak punya dari yang versi ini, ya pakai aja versi yang ada teman-teman ya. Nggak masalah, yang penting Latin Amerika. Gitu intinya. Oke, kita coba ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Ya, langsung kasih aja bolanya ke kiri apa ke kanan, ke Hino atau enggak ke Diaz, terserah teman-teman sukanya seperti mana. Ya, langsung shoot aja. Ya, dan maksimal 3 match up untuk di angka 3 sampai 4 menit gol pertama. Oke, 4 menit. 3 menit bisa ya, asal lebih cepat lagi tadi umpan pertamanya. Oke, langsung shoot aja. Ya, kita tinggal satu gol lagi teman-teman. Kita target maksimal di 20 menit atau enggak kalau bisa di bawah 20. ここで仕掛ける。よし、来い。勝負だ。よし、今日もみんないい動きだ。それ。 Ini 20 menit. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ulang ya, bisa dapat di angka 18-19 menit. Ya, asal lebih cepat lagi. Tadi gua kurang cepat, tapi seperti itu kuncinya intinya teman-teman. Ya, kalau teman-teman pakai yang striker yang speednya tinggi ya, kalau bisa pakai yang dapat lagi physical plus 200%, jadi total 400%, itu si Hino Club sama Diaz Club lebih bagus lagi. Kalau nggak punya Diaz SDF atau nggak Diaz yang lain juga nggak masalah. Ya, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.